Winter Hunt Channel Membership telah hadir. Join sekarang menjadi Ace Hunter. Dapatkan keuntungan dengan menjadi bagian dari cerita monster. Membership Poly, Loyalty Base, stiker lucu untuk setiap komen dan live stream, dan bonus fan art dalam untuk wallpaper dan lock screen setiap bulan. Let's go, saatnya naik level dari Winter Fleet menjadi Ace Hunter. Lazy hunting, enjoy grinding. Dunia Monster Hunter, tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu, manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi, hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan, hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Pertanyaan para peneliti, dari mana mereka berasal? Siapa atau apa yang mengawali keturunan mereka hingga sekarang? Setiap kali ditemukan spesies terbaru, mereka akan mulai meneliti, mempertanyakan semua aspek dari bentuk dan kebiasaan monster. Saat ini para pendahulu monster, atau mungkin bisa dikatakan leluhur dari setiap jenis, telah punah. Tidak memiliki banyak informasi baik visual ataupun cerita turun-temurun yang detail. Berikut adalah cerita tentang Elder Dragon yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan pertumbuhan pesat pada alam sekitarnya. Hidup berdampingan dengan manusia hingga akhirnya dia dikhianati dan memilih untuk menyerang manusia. Inagami. Inagami. Nama Jepangnya adalah Inagami. Inagami memiliki julukan sebagai Yaoryu, yang berarti Elegant Elderly Dragon, atau naga tua yang elegan. Inagami termasuk dalam Order Elder Dragon, namun sejauh ini tidak ada informasi untuk keterangan Suborder, Infraorder, atau family-nya. Inagami pertama kali muncul di Monster Hunter Frontier G5, lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Frontier G6, Frontier G7, Frontier G8, Frontier G9, Frontier G10, Frontier Z, dan Monster Hunter Frontier Z Zenith. Elder Dragon 1 ini tidak berukuran cukup besar dengan panjang 16 meter hingga yang terbesarnya berukuran 23,6 meter. Inagami ini hanya ditemukan di satu area map saja, yaitu Bamboo Forest. Beberapa saat setelah ladang bunga dijelajahi oleh Hunter's Guild, mereka menjadi mengetahui lokasi yang masih belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Lokasi ini terletak jauh-jauh di pegunungan dan sebagian besar dikelilingi oleh hutan bambu. Seorang hunter dikirim untuk menyelidiki lahan tersebut, tetapi pihak Hunter's Guild tiba-tiba langsung kehilangan kontak dengannya. Hunter's Guild khawatir jika hunter ini mungkin diserang oleh monster tak dikenal, tapi untungnya dia akhirnya dapat kembali ke Mezeporta untuk melaporkan hasil temuannya. Saat menyelidiki lokasi tersebut, dia melaporkan bahwa anehnya di sana cukup sepi dan menjelaskan bahwa rasanya seperti ada sesuatu yang dilindungi oleh hutan bambu tersebut. Ketika dia mulai menjelajahi hutan bambu, dia tiba-tiba diserang oleh monster. Ada legenda di sekitar wilayah itu tentang seekor Elder Dragon yang tinggal di dalam hutan bambu. Dahulu kala juga dikatakan bahwa sebuah desa yang terlupakan di pegunungan pernah hidup berdampingan dengan naga tua ini. Naga berusia tua ini telah hidup damai dengan desa itu selama ratusan tahun. Tidak pernah mengganggu penduduknya satu kali pun. Terlebih karena seringkali dia memilih untuk menyendiri tanpa mengganggu warga desa. Tapi kemudian hal itu berubah.
Orang-orang di desa itu berencana untuk mengambil dan menggunakan kekuatan Elder Dragon itu untuk diri mereka sendiri. Dan tidak disangka, ternyata mereka berhasil melakukan itu dan mengambil kebagian kekuatannya untuk mentransfernya ke seorang gadis kecil. Meskipun mereka berhasil sampai di tahap itu, keberanian dan ketidaktahuan mereka harus dibayar dengan sangat mahal. Karena Elder Dragon yang tenang dikhianati oleh manusia-manusia itu, dia kemudian menghancurkan desa dan mengusir mereka semua keluar dari hutan bambu. Sampai hari ini, monster ini sama sekali tidak mentoleransi manusia dan akan menyerang siapapun yang ditemuinya. Gadis kecil yang menerima kekuatan itu hari ini disebut sebagai Diva atau Songstress atau Biduanita, yang memperoleh sebagian kekuatan Elder Dragon, dipisahkan dari keluarganya selama penghancuran desa dan diambil untuk dirawat oleh villain liar. Dia akhirnya menjadi penyanyi dengan kekuatan yang unik. Lagu-lagunya telah menjadi pendorong kekuatan banyak hunter di kota Mezeporta. Di Mezeporta, dia juga akhirnya bertemu dengan adiknya yang bernama Reira atau Layla. Elder Dragon yang membawa kehancuran ke desa tua dikenal oleh penduduk setempat sebagai Inagami, naga tua yang elegan. Dianggap sebagai kerabat dekat dari Kirin oleh beberapa orang. Secara konseptual, makhluk ini adalah Kirin dengan sifat predator. Inagami adalah Elder Dragon yang sangat erat hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Diketahui hanya pernah menghuni hutan bambu, naga ini sudah ada sejak lama. Dari Inagami yang tinggal di hutan bambu selama ratusan tahun, tubuhnya telah berubah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Banyak bagian tubuh Inagami, terutama tanduk dan ekornya, sangat mirip dengan ruas bambu, sehingga membuatnya tampak anggun seperti raja tua yang bijaksana. Inagami bersifat predator dan menggunakan ekornya yang berbentuk bambu sebagai umpan untuk menarik mangsa. Menutupi sebagian besar tubuh Inagami adalah sisik-sisik keras yang melindunginya dari serangan yang kuat. Dan di bawah sisiknya terdapat kulit halus yang ternyata juga sangat-sangat kuat. Inagami juga memiliki bulu indah yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Tampaknya di zaman kuno, Inagami pernah memiliki sayap. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, dia kemudian kehilangan sayapnya. Dari sayapnya yang hilang, kini yang tersisa hanyalah semacam bulu-bulu di tubuhnya. Dan bulu ini kini menutupi anggota tubuhnya yang sudah terlupakan itu. Untuk membantunya menangkap mangsa, Inagami menggunakan cakarnya yang tajam untuk merobek daging. Cakarnya juga cukup kuat untuk meninggalkan damage yang besar di dalam tanah. Seperti disebutkan di atas, Inagami memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungannya dibandingkan dengan Elder Dragon lainnya. Meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa seperti Elder Dragon di kelasnya, dia seringkali memanfaatkan lingkungannya untuk keuntungannya sendiri tanpa menggunakan kekuatan unik dari tubuhnya. Inagami terlihat menggunakan segala macam hal di lingkungan untuk keuntungannya dalam pertempuran. Selain menggunakan kekuatan yang sangat besar, Inagami juga sering menyerang musuh dengan potongan bambu. Seorang hunter dapat membuat Inagami pingsan jika cerdik mengatur waktu serangannya dengan benar. Kemampuan Inagami yang paling menakjubkan adalah ia dapat menumbuhkan bambu dengan cepat hanya dalam hitungan detik. Inagami memiliki cairan tubuh aneh yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan cairan ini tampaknya memperkaya rimpang bambu dan menyebabkannya tumbuh dengan cepat. Cairan ini juga dapat dikeluarkan dari mulut dan berbagai bagian tubuh lainnya. Bambu juga akan muncul di sekitarnya ketika ekornya menancap di tanah, menusuk-nusuk di dekatnya. Cairan ini juga dapat mengeras sehingga dapat menghasilkan sayap darurat untuk terbang meluncur. Ketika Inagami mengalami luka parah dalam pertarungan, dia akan mengeluarkan cairan tubuh dari tubuhnya untuk menutupi semua luka-lukanya dan kemudian mengeraskan bagian tubuhnya tersebut. Tidak hanya meningkatkan pertahanannya terhadap serangan, tetapi ini juga membuat serangan baliknya menjadi lebih berat dan kuat. Meskipun cairan yang mengeras memberikan pertahanan yang lebih baik kepada Inagami dan membuat serangannya menjadi lebih kuat, cairan tersebut juga mengurangi kecepatannya dan mencegahnya memanfaatkan beberapa serangan lain. Inagami tidak dapat menumbuhkan bambu di sekitarnya dengan cepat saat cairannya berada dalam kondisi ini. Jika terlalu banyak bagian tubuh yang terendam cairan ini, dia akan secara paksa melepaskan seluruh bagian tubuhnya dan melepaskan gas tidur dari tubuhnya sebelum jatuh ke tanah karena kesakitan. Jika hunter dapat menghindari gas tidurnya, mereka dapat menyebabkan damage yang serius pada Inagami. Karena disinilah titik terlemah dari Inagami. Fakta unik.
Konsep Inagami sebenarnya adalah Kirin tapi dalam mode Predator. Berdasarkan dari sebuah wawancara terhadap tim developer Monster Hunter Frontier, bahan yang menggunakan kulit Inagami akan bertahan lama setelah diolah. Tendon dari Inagami memiliki elastisitas yang sangat baik dan setiap serat memiliki kekuatan yang luar biasa jika dibuat menjadi peralatan pertarungan. Varian dan subspecies. Zenith Inagami. Nama Jepangnya adalah Teishu Inagami. Zenith Inagami memiliki julukan yang sama, yaitu Yaoryu atau Elegant Elderly Dragon. Zenith Inagami adalah Elder Dragon yang pertama kali dimunculkan pada Monster Hunter Frontier Z. Ini adalah Inagami yang telah berevolusi dengan penampilan yang unik. Jumbai bulu oranye di tubuhnya memiliki sedikit warna putih dan umumnya memiliki ukuran yang lebih panjang. Kemudian kaki dan ekor Zenith Inagami ditutupi oleh zat khusus yang sama yang digunakan oleh orang normal untuk menutupi luka mereka. Inagami yang telah berevolusi ini cakarnya berujung putih, berwarna nila tua, sementara bersamaan dengan telinga monster itu juga tampak lebih panjang. Ekor Zenith Inagami sekarang juga memiliki ujung yang besar dan berbentuk seperti bunga bakung, bukan embel-embel seperti tombak yang ditemukan pada individu normalnya. Nah, gimana? Kalian suka? Inagami, Elder Dragon Frontier pertama yang kita bahas di cerita monster. Siapa yang menyangka Inagami ternyata memiliki latar belakang sebagai naga yang hidup berdampingan dengan manusia? Tulis di komen, monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di cerita monster yang lainnya. Thank you.